Welcome back to my YouTube channel Panda FR. Di video kali ini aku bakalan buat video DIY lagi, dan DIY kali ini yaitu tentang Timberlite. Jadi waktu itu aku sempat buka Timberlite aku itu, Timberlite aku yang tulisan trim itu aku sempat buka. Sekarang aku mau pasang dan kasih tahu ke kalian gimana sih cara aku bikin Timberlite dengan tulisan trim. Dan ada salah satu dari kalian juga minta aku buat tutorial masang Timberlite dengan bentuk tulisan trim. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe dan aktifin loncengnya, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Okay, let's go to the video. Jadi ini adalah penampakan dinding aku yang dulu pernah dibuat Timberlite gitu, yang tulisan trim. Sempat aku copot karena kemarin dibuat backdrop paper flower gitu. Jadi sekarang aku mau pasang lagi buat tulisan trimnya. Jadi pertama kalian harus buat tulisan trim gitu pakai apa namanya, pakai pensil. Nah setelah itu kalian pasang deh, ikutin sesuai garis atau tulisannya. Maaf ya karena ini hasil dari selotip, jadi nanti aku tempelinnya pakai selotip gitu. So yeah, let's go to the video. Nah ini udah aku pasang, betulnya udah kayak gini dreams gitu. Tapi kalian harus selotip lagi ini di bagian ini, ikutin arah garisnya gitu. Untuk lampunya itu kalian selotip lagi, ikutin arah garisnya seperti ini, kemudian kalian kasih selotip gitu biar nanti lampunya juga berbentuk dreams gitu. Terus kemudian aku bakalan tambahin Timberlite di bagian tirai aku lagi, karena aku punya Timberlite 2. So ya yeah, tunggu hasilnya ya. Udah selesai, jadi maksud aku gini nih, lampunya itu dilurusin sama apa namanya garis kabelnya gitu, jadi diselotip gini, pokoknya harus lurus gitu guys. Jadi gak ada kayu yang lampu yang ke atas gitu, jadi harus lurus sama ini, sama kabelnya gitu gini, biar nanti bentuknya itu dreams gitu. Jadi ya karena tembok aku rusak gara-gara dicopotin kemarin, tapi gak apa-apa lah, nanti karena di kamera nanti juga bakalan nggak kelihatan kalau lampunya dihidupin. Terus sekarang aku mau gabungin Timberlite yang di sana dengan Timberlite aku yang satunya, dan aku gantungin di tirai-tirai aku. So ya yeah. Selesai guys, jadi aku udah pasang di sana ada tirai. Sekarang aku mau coba colokin dulu. Dan ya, udah selesai, dan aku juga pasang di sana karena aku gak tahu mau ditaruh di mana lagi. Jadi ini dia penampakan trims. Yap, itu dia tips dan cara bikin atau masang Timberlite dengan tulisan trim. Mudah kan? Ya mungkin video ini menginspirasi dan membantu kalian, dan semoga kalian suka. Oke, see you in next video. Bye bye.